chịu nó ta thì chịu giết nàng ai chờ chiên coi ayam goreng lengkuas. Hari ini kita masak ayam goreng lengkuas ya. Ini ya bahan-bahannya. Bahan-bahannya 6 kio, 6 kio, kemiri, cangtau, sengtau, daun salam, serai, ketumbar yang digongseng. Terus kemudian ketumbarnya dihaluskan. Ini aku cuma pakai 1 sendok makan ya, atau secukupnya. Semua bumbunya dihaluskan. Serainya itu ambil yang di apa, yang bagian mudanya itu ikut ditumbuk juga. Ini udah ditumbuk semua. Terus aku lanjutkan dengan menumbuk lengkuasnya. Nongcong lampa kok leceng. Ceng ho cang ceng inam kio. Nah, ini semua yang sudah dihaluskan. Cie nongcong mi iwelo ya. Rempah yang sudah dihaluskan kemudian ditumis pakai minyak jagung. Nongcong kok leca. Ca ke wi chut bi chut iu pang. Ini ayamnya aku pakai 1,5 kilo. Cara ucut iu ditumis sampai keluar minyak ya. Kemudian masukkan ayamnya. Setelah masukkan ayam, terus ditambah air, garam, MSG, micin ya, biceng. Garam dan micin ini secukupnya ya. Ini tadi aku udah masukkan garam, terus aku tambah lagi biar agak asin. Terus biarkan dia mendidih sampai airnya berkurang. Loho biceng iam pangai ketu ku tau ikun. Jika dia sudah mendidih seperti ini, kita matikan kompornya. Terus kemudian disaring ayam dan bumbu-bumbunya. Terus kemudian digoreng. Goreng dengan menggunakan minyak yang banyak agar ayamnya terendam ya, sampai kecoklatan seperti ini. Setelah itu kita goreng bumbu-bumbu yang sudah ditiriskan. Tiriskan sampai kering ya, biar pada saat digoreng tidak meletup-meletup. Nah, ini ayam goreng lengkuasnya sudah jadi. Nam kia chin koi halau. Kiam kiam pang pang. Jia pui pe peng. Ho jia si. Tujuh nang tak tujuh gue. Selamat mencoba. Cacian. Daaah.